Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk mengampanyekan sebuah program beasiswa untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah-sekolah lebih tinggi. Dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu dengan Sutomo, seorang siswa Stovia. Terima kasih semuanya. Permisi Pak Wahidin, perkenalkan Pak, nama saya Sutomo. Saya sangat mengagumi kepedulian Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Ya, kita semua harus memperhatikan nasib bangsa kita, terutama di bidang pendidikan. Tetapi, selama Belanda masih berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan pendidikan bangsa. Mungkin begitu. Tetapi di negeri-negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang berdiri sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa terpengaruh pemerintah setempat. Betul juga ya Pak. Pada saat pemerintah tidak mau mengambil tindakan, kita lah yang harus mengambil tindakan. Betul. Wah, terima kasih ya Pak nasihatnya. Nah, saya harus pergi dulu. Ada sesuatu yang harus saya urus. Sama-sama, Nak. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Stovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu dari teman-temannya itu adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Jadi, kita semua tahu kan kondisi bangsa kita sekarang? Ya, gara-gara Belanda sudah banyak orang yang melupakan budaya kita sendiri. Dan banyak pemuda pandai yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena masalah ekonomi. Dan karena masalah-masalah itulah, saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi seperti apa? Kita akan membuat suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Aku setuju dengan demo ini, tapi mungkin pemerintah Belanda tidak akan setuju. Organisasi kita ini akan berdiri sendiri tanpa pengaruh pemerintah Belanda. Dan juga, lalu organisasi ini akan kita namakan apa? Bagaimana kalau Budi Utomo? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres pertama mereka pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang lama, akhirnya kita mencapai sebuah mufakat. Mulai hari ini, organisasi ini akan dipimpin oleh Raden Adipati Tirto Kusumo. Selamat siang semua. Organisasi kita sudah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya tahu banyak dari kalian yang ingin memberikan pendapat untuk memajukan organisasi ini. Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pendapat kalian masing-masing. Ya, Saudara Cipto. Saya ingin organisasi kita ini menjadi sebuah partai politik yang nantinya bermanfaat untuk mengangkat rakyat secara umum. Tidak terbatas hanya pada kaum bangsawan. Saya juga ingin pergerakan kita tidak sebatas di Jawa dan di Madura saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus. Oh, baiklah, kalau seperti itu mari kita ada pemilihan suara. Yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan angkat tangan. Yang tidak setuju, acungkan tangan. Karena mayoritas tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, maka pendapat ditolak. Sudah saya duga, organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya keluar dari organisasi. Setelah lama berdiri,
Budi Utomo mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh banyak munculnya organisasi baru seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tidak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudara, aku ingin menyampaikan ketidakpuasan saya kepada organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, asas kebangsaan Jawa yang kita miliki ini sudah tidak sejalan lagi dengan asas kebangsaan yang harusnya bersifat nasionalis. Apa yang akan kamu lakukan? Aku telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa? Kamu tidak bisa melakukan ini? Organisasi ini tidak akan ada tanpa kau. Maafkan aku, tapi ini yang terbaik untukku dan untuk organisasi ini. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak akan hanya memintingkan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar berita tentang Kongres Pemuda 2? Sudah, katanya beberapa organisasi pergerakan nasional akan berkumpul di Jakarta untuk membahas masalah persatuan negeri ini. Betul, apa memikirkan untuk bergabung? Aku sudah memikirkannya, tetapi untuk sekarang aku ingin melakukan beberapa perubahan untuk organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian ingat kan pendapat Kak Cipto saat kongres pertama kita? Yang membuat dia keluar ya? Ya, aku ingin mewujudkannya. Dan sekarang Budi Utomo tidak akan hanya memperhatikan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi kepentingan seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo! Hidup! Scene 1, shoot 8, take 6, action! Tanpa terpengaruh pemerintah setempat. Yeah! Yes! 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 Oh iya, syukur, 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 syukur. Tapi scene-nya belum selesai. Satu scene belum selesai. Scene 2, shoot 4, take 2, action! Ya, gara-gara Belanda sudah banyak. Ya. Amma. Ya. Ya, ya lah. Ayo. Spidolnya. Bro, itu lu bawa. Yang merah. Scene 2 shot 12. Ya, ten. Cinema shot 6 take 1 action. Kalian ingat kan udah bertawa Cipto ketika nanti yang mulai sekarang Budi Utomo. Scene 5, 9, take 1, action.
sekarang Budi Utomo tidak akan hanya memperhatikan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi kepentingan seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo.